bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan, kita baca dikit daripada kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, barakallahu fikum, kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul karya nah barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Abdul Bida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Naam. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik kitabnya yang punya kitab. Al-amakin allati hallaha salawatullahi wasalamu alaih. Tempat-tempat yang pernah didatangi atau disinggahi oleh Rasulullah SAW. Kita bahas sekarang tempat yang pernah Rasulullah datangi mana saja. Karena beliau sejak kecil ketika usia 12 tahun sempat diajak oleh pamannya berdagang di mana? Syam. Kita lihat. Qadimah Syam marratain. Beliau SAW datang ke Syam 2 kali. Ingat-ingat berapa kali? 2 kali. Al-ula pertama ma'amihi Abi Talib bersama pamannya Abu Talib. Pertanyaannya, enggak usah panjang lebar, banyak dipikirkan langsung dijawab. Pertanyaannya, Abu Talib siapa namanya Abu Talib? Antum? Abu Talib? Lupa? Abu Talib, Abu Talib, pamannya. Nah, kalau datang siapa? Labas. Abu Talib siapa namanya? Ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib. Jangan sampai tertukar ya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Jadi kalau menghafal satu paket sekalian, Abu Talib sama Abdul Muthalib. Naam, entak ya akhi, Abu Talib. Mas Fuh. Abdul Manaf, ismuhu Abdul Manaf, namanya Abdul Manaf, itu Abu Talib. Paham ya? Kalau Abdul Muthalib, ayo, Abdul Muthalib. Siapa namanya Abdul Muthalib? Antum? Lupa juga? Antum? Antum? Ah, dikondisikan. Abu Talib siapa tadi namanya Abu Talib? Antum? Abu Talib siapa namanya tadi? Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Dikondisikan. Qayyidil ilma bi kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nih, kalau enggak hafal, dikondisikan. Abdul Muthalib siapa namanya? Abdul Muthalib barakallahu fiik. Al-akhir ini, apa? Naam Syaibatul Hamdi. Ingat-ingat, Abu Talib, Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Naam. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib kakeknya. Kita lihat. Yang pertama ma'ami bersama pamannya Abu Talib fi tijaratun lah, yaitu dalam rangka perdagangan milik pamannya waktu itu, berdagang intinya. Wa kana umruhu idzak sintai asyrata sanatan, waktu itu usia beliau 12 tahun, bayangkan 12 tahun sudah diajak dagang ke Syam. Al-qutmatu tsaniyah, kemudian yang kedua kalinya pergi ke Syam fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid, ini yaitu dalam rangka perdagangan. Nah, miliknya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wa suhbatuhu, yang menemani beliau waktu itu, maulaha, mantan budaknya Khadijah binti Khuwailid, siapa? Maisarah. Yang menemani siapa? Maisarah, yang menemani Rasulullah SAW pergi ke Syam dalam rangka apa? Perdagangan miliknya Khadijah binti Khuwailid. Fabalagha arda Busra, kemudian sampailah di tanah Busra, tempat di salah satu tempat di sana, nama tempat. Faba'a sama at-tijarata, bukan summa ya. Faba'a sama, sama itu hunaka artinya. Sama itu artinya hunaka. Kemudian mulailah di sana Rasulullah jual beli, menjual barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid tersebut. Fa akhbara Maisarah maulatah, kemudian ternyata waraja'a, setelah pulang ke na barakallahu fikum, nan ke kampung halamannya, maksudnya ke Mekah. Na barakallahu fikum, langsung Maisarah mengkabarkan kepada apa? Kepada mantan nabar kalau tuannya. Itu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Bima ra'a alaihi salatu wassalam min nawahin nubuwah, yaitu dengan apa yang dia saksikan, yang dia lihat, yang ada pada Rasulullah berupa apa? Tanda-tanda kenabian. Jadi Maisarah cerita kepada Khadijah binti Khuwailid, kalau Rasulullah itu seperti ini dagangnya jujur, masya Allah, seperti ini. Tertariklah Khadijah binti Khuwailid. Kita lihat. Faraghibat fi, ayo, raghiba
fi, berarti apa? Cinta. Ya kalau rakibaan berarti apa? Benci. Ini lihat ini. Fa rakibat fi, kemudian di situ Khadijah binti Khuwailid mulailah jatuh cinta. Paham ya? Nah, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa tazawwajathu, kemudian langsung Khadijah binti Khuwailid menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Nah, awal mulanya karena melihat ternyata Rasulullah jujur dalam kondisi waktu itu barakallahu fiik. Nah, Rasulullah SAW belum apa? Belum diangkat menjadi nabi. Sudah nampak ada tanda-tanda kenabian situ. Paham ya? Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum wa kana umruhu hina tazawwajaha 'ala ma dzakarahu ahlus siyar 25 sana. Penting ini. Saat itu usianya ketika Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah usianya berapa? 25 tahun. Mengenai usia Khadijah binti Khuwailid ada perselisihan. Tapi untuk Rasulullah 25 tahun. Untuk Rasulullah usianya berapa? Usia 25 tahun. Untuk Khadijah binti Khuwailid disebutkan dalam sebagian sejarahnya itu 40 tahun. Tapi itu ada khilaf. Ada perselisihan. Paham ya? Kesimpulannya Rasulullah saat itu usianya 25 tahun. Wa taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam aywa annahu sallallahu alaihi wasallam usniya bihi lailan min al-Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, wa taqaddam, dan sungguh telah lewat kisahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Apa namanya ini tragedinya? Tragedi Isra Mi'raj. Paham ya? Perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya apa? Isra. Mi'raj itu naik. Naik dari mana? Dia dari Masjidil Aqsa naik ke mana? Sampai ke langit yang ketujuh, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Naik dengan tangga, itu namanya mi'raj. Sudah bukan dengan buruk lagi. Buruknya itu hanya dinaiki dari mana tadi? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai buruk. Sampai di Masjidil Aqsa, buruknya diikat di suatu tempat yang biasanya para nabi rasul mengikat tunggangannya di situ. Paham ya? Nah, buruk ini apa ini buruk ini? Hafidh, buruk. Pernah dengar buruk atau buruk? Kendaraan yang Rasulullah pakai ketika Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina. Pakai buruk. Apa itu buruk? Tahu enggak? Labas antum, Allah Taufal. Pernah dengar buruk? Apa? Apa itu buruk? Bentuknya kayak apa bentuknya? Apa? Kuda campur keledai. Ya udah, tanya yang sudah terbiasa aja ya. Coba buruk, buruk. Bagaimana buruk? Sebutkan dalam hadis itu bagaimana buruk? Hewan bukan? Gimana bentuknya? Nah, jangan pakai itu perkawinan jawabnya nanti. Buruknya dulu. Antum. Fauqal himar dunal baghl artinya? Lebih besar daripada keledai. Lebih kecil daripada bagel. Bagel itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Itulah namanya buruk. Kecepatannya bagaimana kecepatannya? Antum? Cepat enggak kira-kira? Kalau zaman sekarang mobil-mobil ini ada yang ngalahkan enggak kira-kira? Mobil-mobil ini. Enggak ada. Kecepatan bagaimana? Kecepatannya kemarin? Sekali gerak langsung sejauh mata memandang. Jos, cepat sekali. Makanya tragedi Isra Mi'raj cuman apa? Malam itu aja. Bayangkan itu. Orang-orang kufar ngingkari, enggak mungkin ini masa semalam dari Makkah ke Palestina PP pulang pergi masa ini. Mereka enggak percaya mereka. Allahu musta'an. Setelah digambarkan seperti ini, coba kalau kamu benar gambarkan bagaimana sekeliling Masjidil Aqsa, digambarkan. Datang dari wahyu dari Allah Taala digambarkan. Itu pun masih mengingkari, enggak mungkin juga. Bayangkan itu. Allahu musta'an. Naam. Nah, sedikit lagi barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiikum fastama'a bil anbiya. Kemudian berkumpullah dengan para nabi. Di mana ini? Di Masjidil Aqsa. Wa shalla bihim fi. Rasulullah jadi imam, menjadi imam untuk para nabi tadi itu. Lah kan para nabi sudah mati. Bagi Allah Taala itu sangat mungkin untuk mewujudkan gitu loh. Enggak usah banyak bicara di situ. Enggak usah banyak nanya.
Kan para nabi sudah mati, Ustaz, kok bisa jadi imam? Bagi Allah Ta'ala itu perkara yang mungkin mewujudkan mereka semuanya di belakang Rasulullah SAW. Masya Allah, kita lihat sini. Summa raqiba ila sama, kemudian mulailah naik ke langit. Tangga, mi'raj. Paham ya? Ditemani siapa tadi? Jibril alaihissalam. Summa ila ma ba'daha minas samawat, kemudian sampai setelahnya langit lagi yang ada, samaan-samaan, langit demi langit, sampai langit yang tujuh. Wa ra'al anbiya hunaka 'ala maratibihim, dan Rasulullah di langit-langit tersebut, setiap langit melihat para nabi sesuai dengan kedudukan mereka. Wa yusallim 'alaihim wa yusallimuna 'alaihim, masyaallah. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun juga menjawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para nabi masing-masing ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Kita lihat. Summa sa'ida ila sidratil muntaha, kemudian naik ke langit yang tujuh. Yaitu langit yang itu ada sidratul muntaha. Ada namanya sidratul muntaha, yaitu pohon bidara yang paling besar sudah. Paham ya? Nah, sidratul muntaha. Nah, di situ barakallahu fi. Nah, Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya. Karena Jibril alaihissalam biasanya kalau menampakkan kepada manusia itu biasanya dengan bentuk manusia yang lain, dalam artinya itu menjelma seperti manusia. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau menampakkan aslinya, paham ya? Berapa sayapnya? Berapa sayapnya? Ingat enggak? Sayapnya malaikat Jibril? 600 walau situmi ajna janah, memiliki 600 sayap. Coba kalau menampakkan aslinya. Ketika mengajari Islam, iman, ihsan, menampakkan aslinya, para sahabat lari. Paham ya? Ini Rasulullah melihat wujud aslinya ketika apa? Di Sidratul Muntaha. Fara'ahuna ka Jibril alaihi salatu wasallam ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha. Lahu sitmi'at janah, masyaallah. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam di atas bentuk aslinya yang Allah ciptakan, yaitu memiliki 600 sayap. Dihafalkan ya. Berapa sayap? 600 sayap. Karena para malaikat semuanya punya sayap. Para malaikat semuanya punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600 ini. Dalilnya mana? Kalau setiap malaikat punya sayap, antum Ihsan, surat apa itu? Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa tsulatsa ruba. Zat yang menjadikan para malaikat memiliki sayap-sayap. Paham ya? Ada yang 22, 33, 44. Ada yang 600. Malaikat siapa tadi yang 600 tadi? Muhammad Jibril alaihi salam. Nah, kita lihat dikit lagi. Fa ra'a min ayati rabbihil kubra kama qala ta'ala laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra. Paham ya? Melihat tanda-tanda kebesaran Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar di situ. Nah, bukan apa? Bukan melihat Allah Ta'ala langsung ya. Ini pendapat yang sahih. Karena pendapat yang sahih Rasulullah enggak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat Allah Ta'ala langsung, itu pendapatnya lemah. Paham ya? Nah, sebagian mereka membawa makna ru'yah qalbiyah. Paham ya? Bukan melihat langsung. Karena melihat langsung ini diizinkan nanti ketika sudah meninggal dunia ya, di dua tempat. Ya, yaitu di Ursatil Qiyamah sama di surga. Nah, kita lihat sini. Wa kallamahu Rabbuhu subhanahu wa ta'ala ala ashar qawlai ahli hadith. Dan Allah Ta'ala mengajak bicara Rasulullah SAW berdasarkan apa? Dua pendapat ahli hadith yang paling masyhur. Berbicara tidak mengharuskan melihat. Paham ya? Di sini Allah Ta'ala mengajak bicara Rasulullah SAW tapi tidak melihat. Maksudnya Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa angkarat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha ru'yatul basar. Ini yang sahih. Jadi kalau kamu ikat yang ini ya. Dan Aisyah ummul mu'minin mengingkari bahwasanya Rasulullah itu melihat dengan matanya, itu ingkari. Berarti yang sahih Rasulullah tidak melihat dengan matanya. Ya. Wa ra'al janna wan nar wal ayatul 'azham. Dan Allah dan Rasulullah melihat surga dan neraka dan tanda-tanda yang agung yang lainnya. Waqad faradallahu subhanahu wa ta'ala 'alaihi salatu wassalam lailata idzin khamsina. Dan sungguh di malam itu juga Allah telah wajibkan untuk apa? Rasulullah dan umatnya 50 kali salat dalam sehari semalam awal mulanya. Summa khaffafaha ila khamsin, kemudian minta keringanan sampai 5. Wa taraddada baina Musa alaihi salam wa baina rabbih jalla wa ala fi dzalik. Dalam sahih Bukhari Muslim sebutkan taraddada, maksudnya apa? Maksudnya itu Rasulullah itu naik turun itu. Paham ya? Kan Rasulullah kan di ayat yang 7 diwajibkan salat dalam sehari semalam 50 kali. Berat enggak kira-kira?
Berat, oh, 5 kali aja sekarang banyak orang gak sholat. Iya enggak? Hah? Masjid dengan rumahnya jarak 1 meter, berat langkah kakinya. Kami langkahkan ke masjid, bayangkan. Apalagi kalau 50 kali. Dulunya awal mulanya 50 kali. Rasul turun, turun ke langit yang turun ke langit yang berikutnya. Paham ya? Ketemulah di situ na barakallahu fikum. Naam Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Minta agar Rasulullah minta keringanan kepada Allah Ta'ala, minta keringanan. Siapa yang mendapat keringanan 5 kali dalam sehari semalam itu. Nah, salat 5 waktu itu ya, kita lihat sini. Summa uhbita ilal ard, kemudian Rasulullah diturunkan sampai ke bumi, ila Makkah ilal Masjidil Haram, itu sampai ke Makkah Masjidil Haram. Fa asbaha yukhbirun nas ma ra'a minal ayat, kemudian di pagi harinya Rasulullah mengkabarkan kepada manusia dengan apa yang dia lihat berupa tanda-tanda yang ada. Wa hadza Rasulullah sallallahu min Makkah ila Madinah, kemudian terakhir di berikutnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa qaddamna dzikra ghazawatihi wa umarihi wa hajjatihi, dan sudah kita lewatkan penyebutan mengenai perang-perang peperangannya dan umrohnya serta hajinya. Wadhalika kulluhum min tawabi' hadzal fasl, itu semuanya sebenarnya merupakan apa, sesuatu yang diikutkan dari pasal yang intinya ini. Fa'agna dzikru ma taqaddam an i'adatihi, maka dianggap cukup untuk tidak apa, dianggap cukup pembahasan yang telah kita lewati, tidak perlu untuk mengulangi kembali. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.